Oke. Tada. Ini yang special edition punya. Oke. Nah, ini kita pasang yang terakhir. Minggu ketujuh untuk collection Shell and Ferrari Lego Series 2 tahun 2015 yang lepas lah. Nah, ini yang minggu ketujuh adalah tuh ni Shell Tanker nama dia. Okey, kita tengok yang saya sudah pasang. Ini minggu pertama Ferrari F138, minggu kedua Shell Station, minggu ketiga Ferrari GTO 250 GTO, minggu keempat Ferrari F-Tof Bellinetta, minggu keenam Ferrari 512S, and then minggu ke ni minggu kelima, minggu keenam Shell Podium, and ni Podium and dia punya finish line. Yang terakhir special edition punya ini dia Shell Tanker. Okey. Jom kita pasang yang terakhir yang special edition punya. I have my hand on the special edition version. Okey, let's do this. Okey. Make sure everything out. Okey. Oh, dia ada tiga. Ada satu lagi bahagian ini. And then okay, ini dia, semua dia punya Lego-Lego general tadi. Okay, kita buka lagi satu box kecil, plastik kecil dalam ni. Okay, kita tengok. Simpan dulu. Okay, macam biasa, ini dia punya card. Tunjukkan ketujuh-tujuh collection shell.com.my. And then ni dia punya stiker lah. Stiker. And then ini dia punya instruction. Okay. Oh. Dari pertama sampai ada 20. Ada 20. Sampai step 20. So, jom kita tengok. Letak tepi dulu. Dengan yang ni, kita letak tepi dulu. Jadi kita tengok apa kegunaan dia. Okey. Kita tengok dia punya instruction. Fuh, best ni pasang shell tanker. Ini step pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan. Ini padan ya. 9, 10, 11. Step 9 ni dia ada mini instruction lah, mini step untuk bahagian bumper depan. And then step ke 12, 13, 14, 15, 16. 16 pun ada mini step untuk bahagian belakang truck dia. And then 17, 18, 19, 20. Okay, untuk step yang ke 18 ini pun dia ada mini step untuk bahagian tepi tanker ni lah. Okay, tanpa membuang masa, tidak sabar untuk buat yang terakhir sekali, special edition Shell Tanker. Okay, jom. Step pertama. Ini dia step pertama. Masukkan atas macam ni. Okay, first step. Second. Ini dah. Okay. Second step. Jadi macam ni. Step ketiga. Okay. Tempat tayar ni. Oh. Menarik. Yang tayar belakang sekali. Tayar belakang kedua. And then tempat tayar depan. Okay. Ini step ketiga. And then step keempat. Okay. Kita kukuhkan base dia. Mega di depan. Mana lagi?
Yang dua punya. Oke, sini tidak ada sini. Saya rasa. Oke, ya, memang kena buka ini. Ini kena buka juga. So, saya buka lah. Alright. Ini yang maybe part dia yang lebih halus kecil-kecil lah. Ya, letak dalam box yang berlainan. Oke, saya ini saya letak di tepi sini. Oke, yang kita mau ambil adalah this one. Nah, oke. Tadi letak di tepi sini. Depan ni tadi. Ini step keempat. Dan warna putih. Oke, putih sini. Alright. Ini step keempat. Dan kita buat step kelima. Step kelima dia ada mini step dulu. Ada 3 step. Buat 2. Buat 2 lah. Untuk ni. Dan sini. Oke. Ini. Oke. Ini satu. Buat 2. Buat benda ni 2. 2 set lah. Okay, sudah ada 2. Kita pasang tempat yang dia suruh pasang lah. Iaitu di sini. Alright. Okay. Step kelima. Done and dusted. And then step keenam. Kita pasang untuk. Ini lebih kepada untuk kuatkan dia punya connection lah. Yang warna, warna silver ni. Okay. Step ke-6 dan end step, and then step ke-7 kita pasang lampu belakang. Okay, dia ada mini step untuk pasang lampu belakang. Mana lagi ni? Ni ke? Okay, and then. Lampu merah. Okey, lampu merah. Okey. And then pasang first sticker iaitu nameplate dia. Itu nombor plate, nombor plate AW182EF. Okey. Okey, ha ni. Dia punya nombor plate. Sudah pasang nombor plate, kita pasang belakang. Step ke-7. Okey. Ini dia step ke-7. Dan step ke-8, dia ada elemen kuning ni sikit. Pasang di depan, di bahagian depan dan juga di depan. Okey. And then kukuhkan lagi body dia dengan warna silver ni. Step ke-8. And then kita buat step ke-9. Step ke-9 pun mau pasang bagian depan ni. Dia ada mini step dia lah. Ni step pertama. Okay. Pasang. Ni step kedua. And then step ketiga. Warna hitam. Tak ada kan warna hitam. Tapi dia memang. Oh, salah yang ini tadi. Warna warna, warna ini. Warna silver ni. Ini warna silver. Bukan warna hitam. Okay, ini warna silver. Tak perasan ada 2 warna. Ini warna silver. And then yang ini warna hitam. Depan ini. Okay. And then pasang dia punya lampu. Lampu depan. Ini juga lampu depan.
Oke, and then kita pasang mana ini, bagian depan ini, dan hitam atas untuk blokkan ya. And then depan ini kita pasang nomor plate lagi, nomor plate depan pula. Nomor plate depan dia sama AW182EF. Tak pasti ini nombor in real life memang ada kah? Tidak. Oh ni depan AW182EF. AW182EF. Okay. Step 9 settle, kita pasang depan ni. Okay. Ini step ke 9. Wah, step ke 10. Pasang lagi. Megah ni. Masih set fokus depan. And then mana lagi? Empat. Tepi, bagian tepi. Oh, ini dia. Oh, kan. Merah ini kita bagi belakang. Okey. Okey, sebab tu dia lock pakai ni supaya dia lagi tahan lah. Ha ni. Okey. Ha. Lock guna ini. Kemudian kita pasang yang warna merah ni tadi. Depan ya, step ke 10. Dan kita pasang ni, dia punya tank belakang ni, tangki. Wah, tengah hari cuaca panas. Okay, oh nice. Dan kita buat step ke 11. Step ke 11 masih. Sekarang kita fokus bahagian belakang tanker ni ya. Okay, kita start building up. Untuk ke 11. And then tak lagi kuatkan lagi bahagian depan ini. Oh ni warna putih. Warna putih. And then warna putih lagi. Okay. Okay, step yang ke 11. Oh, next patch yang ke 12. Alright. Setiap 12 merah atas. And then satu lagi. Okay, yang warna putih ni. Tak. Bahagian depan ni dulu. Okay. Oh, bukan depan ni. Atas je ni. Okay, oops. Ini terbuka. Okay. Dia tidak patah, dia kuat sebab dia punya quality memang tip top lah. Okay. Sebab tu kita kena buat dia slow-slow, tapi bila yang first part tu dia kena fix betul-betul lah. Supaya dia tidak mudah tertanggal kemudian. Okay. Ini step yang ke-12. Okay. Next step yang ke-13. Yang ke-13 macam mana hitam ni. Lockkan dia lagi. Okay. Nampak sudah. Nampak sudah shape dia. Okay. Ini step 13. Nampak lah. Sudah nampak macam tank lah. Shell tank. Okay. Bahagian belakang pula. Kita letak juga warna merah ini. Okay. Okay, 14. Okay, itu saja. And then yang 15 lagi. Oh, bukan. Masih step 14. Step 14 kita pasang bumbung dia. Bumbung dia sini. Okay.
Okey, ni step 14. Kepala tangki tank sudah ada. And then step 15, kita pasang lampu atas. Okey. Lampu atas tanker ni. Okey. Step 15 and then pasang dia punya tiangnya. Okey, satu. Yang kedua lagi ni tiang ini. Okey, dua tiang ini. Nothing else. Okey, settle. And then step ke 16 kita ada mini build up. Mini construction lah. Mini step ada 3, step pertama. And then step kedua. And then step ketiga. Okey, kita lagi color ni dengan yang macam pistol ni. Okey. Okey. Okey, step ketiga. Yang ni kita letak di belakang ni sekali. Belakang tinker. Okey. Nice. Belakang tangker dia. Ni step yang ke 16 tadi. Then step ke 17. Kita kuatkan lagi dia bagian atas. Lockkan dia. Dan lockkan lagi. Okay. Jadi macam ni sudah. Alright. 17 and then step ke 18 dia ada mini step lagi untuk bahagian tepi ini. So jom kita pasang dua macam ni. Dua macam ni kita sambung. Ini step pertama, ini step kedua. Step kedua buat dua set nanti. Buat dua set. Atas, tep, atas, ini, right, and then, lock dia bawah. Okay, ini satu, dan kita buat satu lagi. Kita buat satu lagi, step pertama, sama step, ini step kedua, step ketiga. Okay, step ketiga, step keempat, step kelima. Okay, kita sudah ada dua, sudah ada dua benda ini. Next, step ke 18, main step tadi, kita sambung dia ke tepi ini. Okey, belah kanan dengan sebelah kiri. Wah, 18, step 18. Then step 19, kita pasang dia punya logo. Okey, logo shell di sini. Perkataan shell and then dia punya logo sekali sebelah-sebelah. Ini dia. Dan sebelah lagi.
Nah, sell. Itu saja ada punya stiker, habis, tidak banyak. And then, oke, ini sudah pasang. Next, kita pasang dia punya tayar. Tayar dengan dia punya rim, sini. Ada 6 lah, 1. 2. 3. 4. 5. Kita pasang tayar. Dia tayar semua sama saja. Lihat. 5. 6. Oke. Finally. Inilah. Inilah semua dia punya part untuk shell tanker. Itu dia terbaik. Cantik. Ya, cantik. Wah. Belakang dah. Oh, dia tidak ni ya. Dia just dia bukan push punya ni. Dia just tak boleh tolak ke depan ke belakang ke ni. Okey. Jom. Ini ada sikit spare sini. And then inilah dia the whole collection shell minggu pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam dan ketujuh special edition. Jom kita tolak shell tanker ini. Let's go. Nice. This is awesome. Oh, rasa macam tengok apa ni? Transformers, Decepticon. Oh, nice. Okay, done and dusted. Ini dia my special edition shell tanker. Wah, memang nice lah, tak tayar dia. Wah. Ini dia. Memang cantik. Memang cantik dan sangat cantik, sangat besar. Fuh. Puas hati main ni. Dan ini dia, dia kesemua saya punya collection. Terbaik.